ini ya, masih tahu salah satu boneka yang namanya boneka boneka rakun. Ini kalau di toko-toko alat sulap harganya mahal ya teman-teman, harganya bisa 200.000 lebih lah. Bahkan kalau yang ori, dia yang ori itu dia dari luar negeri ya, dia dari salah satu pesulap luar negeri yang menciptakan alat ini, namanya Foxy Rakun kalau nggak salah. Nah ini produksi lokal, jadi harganya murah, hanya 70.000. buat yang teman-teman mau pesan silakan. Oke, untuk cara menggerakkan dari alat apa ya, boneka ini rakun ya, cara untuk contoh yang pertama dia makan. Ini kan dalamnya ada per, di sini ada sela-selanya nih, sela-sela per. Jadi untuk waktu menggerakkan saat dia makan, dia tinggal gini-gini aja. Nah, digerak-gerakkan gini. Ini ada pernya nih, tinggal ditekan, maka dia akan bergerak seperti ini. Jadi tangan pura-pura ngasih makan, dan ini digerak-gerakkan. Ini ada sela-sela per di sininya. Jadi diginiin ya. Sambil dimainin ke atas, sambil digini-giniin, gerak-gerakin kiri kanan, atas bawah. Kalau lagi makan ke bawah, kalau lagi makan ke bawah, sambil sesekali dia ke atas. Makan ke atas, kiri kanan. Nah, untuk gerakan kiri kanan tinggal digoyangkan gini. Makan ke atas, kiri kanan sambil makan. Terus yang kedua dia naik ke badan dengan cara ditekan ininya nih, pantatnya ditekan gini. Jadi ditekan sambil digoyang-goyangkan seperti ini, pelan-pelan. Ini pelan-pelan ya. Jadi ini digoyangkan sambil digoyang ini, sambil ditarik ke atas. Ini di bawahnya digerakin seperti ini, ditekan, badannya digoyang-goyangkan gini ke atas. Oke, contoh gerak cepat seperti ini. Lebih bagus lagi sambil bututnya digoyang-goyangin dengan telunjuk atau jari tengah seperti ini. Lus-lus. Yang ketiga, cara dia lompat. Jadi ini kan per, di dalamnya ada per. Nah, supaya dia bisa lompat, kita tekan saja gini. Kita tekan ke perut, terus tekan, nah, dia loncat. Gitu ini. Jadi untuk langkah pertama, bagian depan kita tekan gini sambil dielus-elus, lalu kita lepas. Nah gitu, itu cara lompat. Jadi tinggal ditekan bagian ininya ke belakang perut, ke maksudnya ke perut kita. Nah gini, kita harus lurus terus kita lempar. Nah gitu. Oke, seperti itu triknya supaya terlihat boneka ini bisa bergerak. Buat yang ingin pesan, silahkan nanti pesan di WA yang ada di bawah ini, atau di kolom komentar nanti saya tuliskan nomornya saya. Untuk harganya ini 70.000 saja ya. Jadi ini tanpa baterai, tanpa menggunakan baterai, boneka rakun seperti ini dia bisa bergerak. Geraknya dengan kita gerakan sendiri ya, jadi tidak menggunakan baterai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.